Gaga Muhammad, mantan kekasih mendiang Laura Anna, berharap bisa melihat Laura Anna untuk terakhir kalinya. Saat ini Gaga Muhammad ditahan di Polres Metro Jakarta Timur karena gugatan Laura Anna di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Gaga Muhammad ingin mendatangi rumah duka tempat jenazah Laura Anna disemayamkan. Asep Yusman, ayah Gaga Muhammad, mewakili anaknya datang ke rumah duka Grand Haven, Pluit, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Asep Yusman mengatakan, Gaga Muhammad ingin melihat jenazah Laura Anna. Gaga Muhammad bahkan sempat meminta Fahmi Bahmid, pengacaranya, agar bisa membantunya melihat Laura Anna. Namun keinginan Gaga Muhammad itu tidak terwujud. Gaga Muhammad sedang menjalani masa tahanan setelah menjadi tersangka usai dijerat pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.